Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang di sarang Kang Cepi ya. Balik lagi bersama Kang Cepi. Kali ini saya akan membuat tutorial cimin. Resep cimin 2022. Oke, langsung saja ke fokus ke cara pembuatannya. Nah, kali ini saya akan membuat cimin resep 2022 yang mungkin sama dengan orang yang lain yang sudah ada ya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan 1,5 kg. Nah, ini 1,5 kg sagu. Dan ada terigu 1/4 ya. Langsung di sini kita praktekkan. Kita siapkan dulu wadahnya. Oke. Ini 1,5 kg ya, satu tempat ini 1,5 kg. Langsung kita praktek saja ya teman-teman. Oke, ini kantong yang ketiga ya. Ini saya memberitahukannya 3 kantong sagu ya, 1,5 kg. Oke, 1,5 kg sagu sudah saya masukkan. Dan ini 1/4 terigu. Kalau yang sudah saya bikin kan, yang resep 2021 itu memakai tepung beras. Memang itu resep beda dari yang lain, tapi kali ini saya menggunakan terigu. Baiklah, teman-teman. Kita buka dulu terigunya. Aduh, murag. Murag, teman-teman. Ya, mohon maaf jika di sini suara motor karena tangga mau pada lewat kerja. Oke, ini 1/4 sagu terigu ini tidak digunakan semuanya. Kita bagi menjadi 2. Oke, jadi sekali lagi 1,5 kg sagu 1/4 dibagi 2. Oke, kita lihat langsung 1/4-nya dibagi 2. Ya, cukup sudah menjadi 2. Oke, ini sudah menjadi 2 ya. Ini 1/4 dibagi 2. Langsung kita adukkan dulu ya. Kita aduk campur dulu ke sini. Oke, di sini saya tidak akan menggunakan bumbu ya, garam atau apa. Jadi biar menjaga untuk awet tahan lama untuk beberapa hari. Karena di video saya ada yang komen saya tidak pakai garam. Oke, sebenarnya pakai garam relatif lebih ada rasanya gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, nggak ada juga karena nanti rasanya itu ada di bumbu. Oke, sudah selesai diaduk dengan dia campur sagu dengan terigunya dirata. Dan di sini saya sudah menyiapkan airnya untuk ukuran air. Nah, jadi mohon maaf nih ininya nih hitam. Untuk ukuran air 1,5 kg adonan. Inilah ukurannya. Teflon. 1 teflon ya. Coba lihat segini nih airnya. 1 teflon lah cukup. Tapi nggak penuh nih 1 teflonnya. Pokoknya segini nih ukurannya ya. Oke, langsung saja kita rebus dulu. Rebus dulu ininya sampai mendidih. Oke, kita tunggu sebentar, kita rebus dulu karena di sini kompornya jauh di dapur ya. Jadi di sini kan ruangan nih, ruangan kecil soalnya nih. Jadi kita rebus dulu sebentar. Oke, kita tunggu. Oke, teman-teman, ini airnya sudah matang ya, sudah mendidih banget nih air yang sudah mendidih.
Mohon maaf di sini suaranya agak berisik karena suara Sanyo menyala. Apa-apalah. Nih, ini airnya yang sudah mendidih banget. Dipastikan airnya sangat mendidih ya, teman-teman. Kita langsung masukkan saja. Seperti ini. Kita aduk dulu, jangan semuanya dulu. Pelan-pelan ya, sedikit-sedikit dulu. Nah, kita sisain dulu sedikit. Jangan dulu semuanya. Kita aduk. Jadi sebelum menggunakan tangan ngaduknya, nguleinin ya. Pakai dulu centong nasi. Dan sekarang kita ulenin pelan-pelan. Nah, air yang tadi ini tidak digunakan semua, kita sisain dulu karena kita ngulenin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini langsung saja real menggunakan tangan, karena kalau pakai plastik apa itu memang susah karena di sini juga panas kan. Yang penting tangannya dipastikan sudah bersih. Oke, kita gunakan dua tangan. Panas, memang lumayan panas ini ya cara nguleninnya nih, karena kalau dibiarin dingin dulu nanti bisa-bisa bantet gagal lah, jadi harus panas juga pelan-pelan nih. Dan juga ini adonannya memang di atas nih, di meja ya, meja keramik, tidak di bawah. Seharusnya sih di bawah karena biar tertekan oleh tenaga kita. Kalau ini agak ini nih. Panas, panas. Panas. Oke, kita masuk terus dulu, Pak. Ush. Sini kuatin meja. Nah, iya, pamerin meja lagi. Ini yang air sisa tadi kita masukkan lagi ke sini. Nah, kita aduk lagi, satuin ke sini. Cukup lumayan ribet ya teman-teman kalau membuat cimen itu, butuh satu tenaga yang ekstra, kedua ya ketelatenan lah. Jadi kalau memang kadang-kadang ada yang gagal kalau lengket, ya itulah resikonya kalau membuat cimen, susah-susah gampang. Jadi butuh belajar yang serius. Ya itu kalau belajar memang harus serius ya teman-teman. Fokus nih, makanya fokus aja nih. Ini biar dah durasinya lama, biar real kelihatan pembuatan.
terus pakai tenaga nih tuh. Wah. Oke, sudah selesai teman-teman. Tadi sedikit saya ulenin dengan tenaga ya tadi di bawah sini, tidak di meja. Dan ini sudah selesai. Dan air yang tadi ini sisa segini nih ya. Antara lain bisa di semuanya atau enggak ya, kayak gini nih, sisain sedikit. Oke. Berarti ini sudah jadi. Sekarang kita potong-potong. Sudah menyiapkan botol marjan diisi air. Buat apa? Buat ngegiling. Di sini ada tawanan. Oke. Kita lap dulu talenannya. Mohon maaf suara air sanyo air lumayan berisik nih. Tuh motor pagi-pagi sih ya saya membuat tutorialnya. Oke, ini kan ini meja keramik ya. Kalau misalnya jatuh ke meja keramik ini, karena ini meja bukan keramik loh. Tuh lihat ini meja. Ya kan? Meja nih. Ntar dulu. Insya Allah saya membuatnya ya dengan secara bersih lah, rapi. Tidak sembarangan bikinnya. Kita potong aja dulu karena ini kecil. Oke, kita geleng-geleng pakai iya tah. Pakai apa ini ya? Pakai botol marjan. Bekas marjan dimasukin air. Ya kalau memang marjan masih yang ada marjannya enggak apa-apa, yang penting kan ini biar untuk ada tenaganya nih. Jadi ada bobotnya lah. Ini pakai terigu ya adonannya, nggak pakai tepung beras. Itu tepung beras memang benar-benar resep saya. Tapi bagus sih, putih hasilnya kalau pakai ini. Terigu agak hitam, tapi nggak apa-apa. Bagus juga lah, nggak ada yang nggak bagus, semuanya bagus. Oke, sepertinya seperti segini aja ya untuk tutorialnya nih. Kayak gini, potong-potong dulu. Nah, kalau udah dipotong-potong begini kan, tek. Nah, sekarang kita potong-potong seperti ini. Disudat, disunatin, disudat ya. Nah, oke teman-teman, ini kita potong-potong dulu semua dan nanti kita rebus ya. Jadi seperti ini hasilnya nih. Ini untuk kulenin adonannya. Jadi nanti kita potong-potong dulu semua karena kelamaan nih kalau di videoin. Jadi setelah hasil nanti direbus kita perlihatkan lagi.
Oke, adonannya sudah selesai direbus. Kita masukkan, dilumurin minyak seperti biasa ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini lumurin minyaknya yang banyak ya, sampai tidak lengket-lengket. Dan juga sambil dikipasin nih, pakai kipas angin. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Ini pokoknya harus sampai dingin dan terus dilumurin minyak. Nah, ini hasilnya yang menggunakan campuran dengan terigu. Jadi hasilnya agak hitam-hitam gitu. Kalau pakai tepung beras pasti hasilnya putih seperti yang kemarin itu ya, yang versi 2021 sebelumnya. Nah, ini hasilnya ya. Seperti ini. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini saja dulu videonya. Semoga bermanfaat, bisa memberikan inspirasi ataupun ilmu cara yang saya berikan. Mudah-mudahan bisa membantu untuk para pengusaha kecil dimanapun berada. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan share juga. Semoga bermanfaat. Semoga dimudahkan rezekinya dan dilancarkan jualannya untuk teman-teman semuanya yang berada di channel saya ini. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.